Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil wafa. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Man Rojosari niki sebutane sak niki Man Pinten. Tapi hadroe kepoten. Man 2. Man 2 Madiun. Mantu. Sekolah urung baru kok njaluk mantu. Serta Bapak Ibu guru serta para staf TU dan pegawai yang kami sayangi, adik-adik kelas 10, 11, 12 ngoten nggih? Sakniki kelasnya sampai kelas pinten? Kelas 12. Koyo-koyo kelas 6 niku MI, kelas 12 kuwi MI 0 besar. Firstly, give thanks to Allah. Who has given us little time to sit down in this place, in this moment. I hope we are in the good condition. Allahumma. Secondly, peace and salutation. Will be open our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the lightness. Yes, 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 yes. I don't know what. Saya tidak tahu apa-apa tuh. Ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di pagi hari yang sejuk cerah ini, marilah kita senantiasa bermunajat kepada Allah karena udara. Menurut suatu riwayat, merupakan nikmat paling kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu riwayat, Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nikmat apa yang engkau ciptakan yang paling kecil?" Dijawab oleh Allah, nikmat yang paling kecil adalah udara. Hari ini udara sejuk kita hirup secara gratis. Oksigennya gratis. Coba kalau bayar 1 jam 300 ribu sampai sudah bekan bilang jam. Harus totalan itu. Maka dari itu oksigen sebagai nikmat terkecil milik Allah sekalipun, hendaklah kita syukuri dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Kemudian Nabi Daud penasaran, lalu nikmat terbesar apa yang pernah engkau ciptakan ya Allah? Dijawab oleh Allah, nikmat terbesar yang aku ciptakan untuk seluruh alam adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan,
kita menjadi umatnya itu suatu yang luar biasa. Kok bisa-bisanya kita tidak bertemu Kanjeng Nabi tapi sih tetap iman kepada Nabi? Ini sebuah keimanan yang patut diacungi jempol. Allahumma amin. Karena apa? Kita tidak pernah tahu wujudnya, tapi kisah-kisahnya menginspirasi kita. Makanya Pak Ustadz, bagaimana ceritanya Bapak itu kok bisa jadi dai ambassador di waktu muda? Alhamdulillah saya itu sudah keliling dunia 5 negara, Malaysia, Thailand, Suriname, Makau, dan Hong Kong. Semua saya jelajahi gratis, alhamdulillah. Nah, kok bisa? Karena saya kesindir dengan sebuah syair yang diutarakan di dalam sebuah kitab. Syairnya itu berbunyi, Taurjun najat awalam tasluk masalikaha inna safinatala tajri ala al-yabasi. Kamu berharap sukses tapi tidak laksanakan, sama halnya perahu di darat tidak berjalan. Loh, bayangkan, kita mengharap sukses tapi kita tidak mau tirakat. Yo salah. Kita yo budal ngoh, tapi ternyata tidak ada sedikit pun tirakat yang harus kita laksanakan. Salah satu tirakat yang pernah saya lakukan adalah hadis Nabi di dalam kitab kecil namanya kitab Wasiatul Mustafa. Waktu itu Kanjeng Nabi memanggil Sayyidina Ali, "Ya Ali, ya Rasul, maukah engkau saya kasih tahu amalan sedikit tapi efeknya luar biasa?" "Siap, siap, siap." Apa itu ya Rasul? Dum al-wudu, langgengkan wudu. Sesungguhnya orang yang punya wudu, maka malaikat beristighfar sampai orang tersebut batal. Ketika batal, malaikat menengklekep moh istighfar. Coba. Saya ingin madrasah ini punya keistimewaan, entah murid pria maupun wanita memiliki sifat daimul wudu. Insya Allah kamu akan berbeda daripada sekolah yang lain. Allahumma amin. Lega ini nyewel-nyewel bokongnya kacani. Ayo dijiwit, ayo salaman wangi. Iku gak tirakat bro. Kui ngono maksiat. Yuh wangi salaman luka rucah kai. Allah tangannya lembut. Iya orang tahu lewang-lewang boe. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari itu kita harus memiliki sebuah tirakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Salah satunya niku. Sampean podo taimul wudu ketika pelajaran berlangsung duwe wudu, ngentut wudu meneh, jajal. Kuat pirang tahun. Insyaallah nek wis kulino bertahun-tahun akan bisa. Tapi kalau abot yo redek sedino paling aduh males, ketiban males, ngantuk-ngantuk moh. Maka dari itu marilah kalau mengharap sukses itu harus memiliki sebuah spesialisasi dalam bertindak, termasuk itu tadi. Kamu berharap sukses tapi tidak melakukan sebuah perjalanan menuju kesuksesan. Salah satunya gelem tirakat nih wow. Bu poso Senin Kemis. Bu apa? Ini harus punya spesial yang kami miliki, kalian miliki. Kemudian itu ibarat kalian itu memiliki perahu yang harusnya jalannya itu berada di lautan. Iku mlaku mumbok jak mlaku ning daratan, otomatis perahunya tidak mau berjalan. Iku otomatis. Ibaratnya seperti itu. Maka dari itu
perahu itu hendaknya memiliki tirakat yang bagus, yaitu jalankan di tengah lautan. Insya Allah melaku. Nah, gitu. Maka dari itu, untuk menuju tangga kesuksesan, hendaklah kalian semua memiliki amalan khusus yang membuat kalian berbeda sehingga kalian bisa menuju tangga kesuksesan. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini tadi temanya begitu panjang dan menggiurkan, menjadikan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan ukhuwah Islamiyah. Jadi kelahiran Rasul itu memiliki keistimewaan yang tidak terjadi di hari-hari sekarang. Diabadikan dalam kitab Simtud Durar, dikatakan bahwa malam kelahiran Rasul, malam Senin itu 12 Rabiul Awal, itu semua wedangi telur. Kau ngaji telur jam ini gitu, gak apa-apa. Cap badai barang. Baik. Ketika Rasul lahir malam Senin itu, ada kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Salah satunya adalah seluruh binatang di Arab, binatang apapun itu, burung, hewan melata, hewan peliharaan, binatang buas, semua malam kelahiran Rasul itu nataqat bifasihil ibarah, bisa komunikasi menggunakan bahasa Arab. Coba bayangkan, ayam ketemu jago, assalamualaikum. Minainya takadim. Ngono ngomongnya serius, ngomong bahasa Arab, subhanallah. Tapi nih sampean saiki blonjo ayam Arab digoreng nih, unine pangga petok-petok. Dok. Enggak bisa komunikasi bahasa Arab karena bahasa Arab untuk binatang hanya diberlakukan malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kejadian yang lain, bagaimana di tahun yang sama dengan kelahiran Rasul, seluruh ibu hamil yang di tahun yang sama dengan hamilnya ibunya Kanjeng Nabi, yaitu Siti Aminah, itu semuanya ma min hamilin fi dzalikal 'am illa atat bi ulam. Tidak ada seorang perempuan pun yang hamil di tahun yang sama dengan Kanjeng Nabi kecuali cepret lahir lanang juga. Setahun utuh ibu-ibu yang lahir kuwi nglairne bocah lanang. Alhamdulillah. Saiki kena diitung sing lanang. Setahun misalkan 600.000, iso-iso 450.000 ne cah wedok. Di zaman itu karena apa? Karena Allah memiliki skenario panjang. 40 tahun dari kelahiran lelaki tersebut akan menjadi sosok panutan seluruh umat manusia untuk bertauhid menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa lanjutannya? Saksikan setelah jeda pariwara berikut ini. Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya rijita bil haqi, rasul al hidaya, ya rasul Allah, ya habib Allah, ya rasul Allah, ya habib Allah, ya habib al-Qur'an.
kelahiran Rasul selain dua hal tersebut ada beberapa keistimewaan. Kelahiran Rasul dibarengi dengan datangnya empat wanita mulia. Pertama, Siti Asiyah, istrinya Rojo Fil'on, itu datang ke situ. Dua, Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Wanita ketiga dan keempat adalah widodari songko surga. Coba, misalnya ada ibu hamil, didatangi widodari, kira-kira sido lahiran orang. Surga, aku pengen roh. Kita aneh lali arep lahiran ras itu. Karena yang datang wanita dari surga. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibunya heran. Karena apa? Rasul tidak semestinya lahir seperti bayi pada umumnya. Rasul keluar dari perut ibunya sendiri. Dulu belum ada bedah sesar, itu mampu membelah secara langsung perut ibunya, kemudian mentas songkok wetenge, pusere wis pucul dhewe, kemudian sujud di sebelahnya ibu, kemudian mengangkat tangan dan berbicara, alhamdulillah. Coba, cah cilik muni ngono kira-kira bidane semaput apa semaut? Hah? Bocah iso metu dhewe gak sujud gak mun alhamdulillah wis gak sito aku wis umur 7 taun. Itu baru 9 bulan padahal. 9 bulan saatnya lahir, cara lahirnya pun istimewa. Alhamdulillah. Setelah itu diasuh oleh seorang wanita desa yang punya anak, kebetulan dia itu suka apa? Balas jasa. Jadi ada semacam jual jasa. Siapa-siapa ibu-ibu orang kota yang pengen menyusui anaknya, itu Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu punya anak laki-laki. Nah, siap. Punya anak laki-laki, tapi ASI-nya tidak lancar. Lah, ketika dititipi Muhammad kecil, subhanallah, asine berudul kaya air terjun Niagara. Yo ibarate perumpamaane kaya gitu, aja bayangno air terjun temenan. Nah, jadi keanehan-keanehan mulai awal kelahiran sudah terjadi. Sampai ketika dewasa menikahi seorang janda kaya raya bernama Siti Khadijah, memiliki 6 putra putri. Nah, ini yang jarang diekspos. 6 putra putri ini sonnya melepek. 6 putra putri ini harusnya kita tahu sejarah hidupnya. Yang pertama putrinya bernama Siti Zainab. Yang kedua bernama Siti Ruqayyah. Yang ketiga bernama Ummi Kulthum. Yang keempat terkenal karena dinikahi oleh sepupu Kanjeng Nabi Sayyidina Ali, yaitu Siti Fatimah. Yang kelima bernama Abdullah. Yang keenam bernama Qasim. Abdullah dan Qasim ini meninggal di waktu kecil, belum balik. Karena Allah, Abdullah sama Qasim ini kok sampai dewasa takutnya akan didaku sebagai nabi, dikongkon dari penerus bapak, akhirnya tidak menjadi nabi terakhir Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memang nabi terakhir yang diutus, punya anak putra tapi meninggal di waktu kecil. Supaya apa? Selamat kenabiannya. Soalnya kok nabi ini anaknya kuwi nganti gedhe, akhirnya rada weh, aku ki anaknya Muhammad, weh aja macam-macam wae, malah ngeri. Dan itu tidak terjadi. Karena apa? Cita-citanya Allah berhasil berupa apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terakhir, bahkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi-nabi terdahulu hanya menjadi nabi lokal. Nabi Nuh neng umatir dewi, Nabi Musa neng Bani Israel, Nabi
Siapa lagi? Sulaiman neng Palestina. Nabi Adam juga untuk kaumnya sendiri. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk umat seluruh alam karena tiba mangsane dia menjadi nabi terakhir. Diciptakan pertama kali, diutus terakhir kali. Bahkan ada sebuah hadis qudsi yang menyatakan, ya Muhammad, bi khalaqtuka wa bika khalaqtul aflaka. Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Yang artinya, hey Muhammad, sebab aku kamu saya ciptakan. Sebab kamu aku menciptakan seluruh alam semesta. Andai kata tidak ada dirimu wahai Muhammad, aku rasudi menciptakan alam semesta. Jadi seluruh alam semesta ini menjadi sebuah alasan diciptakannya Allah, diciptakannya Nabi Muhammad oleh Allah. Jadi andai kata kanjeng Nabi gak diciptakno, awake dhewe ora diciptakno. Nyapo aku nyiptakno manungsa? Neng ngujul kae, gak perlu repot-repot. Ada alasannya aku menciptakan manusia terbaik. Cintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di suatu malam ketika malam Isra Mi'raj, kanjeng Nabi tanglet dumateng Allah, ya Allah, apa Muhammad, engkau telah menjadikan Ibrahim Khalil. Boloplek Khalil itu artinya boloplek. Jenengan dadosne Nabi Musa kalimullah, iso ngomong karo Gusti Allah. Nabi Musa niku titik-titik ngomong karo Gusti Allah. Gusti umatku rada teletek, oh ya wis kono njaluk piye. Anu niku njaluk tobat piye? Oh ya wis kono pendung-pendungan, kok sing kependung ninggal tobatnya ditompo. Wonten niku suwambatan wonten Nabi Musa niku. Merkana iso langsung curhat dumateng ngersane Gusti Allah. Termasuk nalika dhek digiter Raja Fir'aun sak bola tentarane neng laut merah bingung duwe tongkat. Gusti iki acarane apa? Jamaahku gak iso padha renang iki piye iki? Kuwi lho tongkatmu dudukno ning banyu. Tenang ta? Iya wis kok ngekel ae. Didudukno mbuka dadi jembatan mlaku. Wis iso nyebrang, ketutup meneh akhire Raja Fir'aun sak bola tentarane kerem semua. Ya kan gitu. Jadi bahkan ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, harusnya jawabannya singkat, tapi Nabi Musa pun jawab itu Allah. Matil kabiyam ini gaya Musa, hei Musa, neng tangan-tanganmu ki apa Musa? Dijawab kudune jawab tongkat, niki tongkat Gusti. Kan cukup dong, ora nek jawab dowo. Niki tongkat, niki gaene tak nggih ngusahi kewan-kewan nggih golek pakan, yo tak nggih ngopo-opo ngono lho Gusti. Nabi Musa jangan begitu. Lah kula niku jenengan dados nane napa Gusti? Kanjeng Nabi niku tanglet. Nabi Ibrahim jenengan dadosne boloplek. Nabi Musa jenengan dadosne kalimullah, iso ngobrol kali jenengan. Nabi Sulaiman yo dadi nabi yo dadi raja. Kula dados napa? Anta ja'altuka habib. Kamu saya jadikan kekasihku. Sehingga orang yang menyebutku maka dia akan menyebut dirimu. Maka di mana-mana ada tulisan Allah di situ Muhammad. Sebagai wujud kecintaan Allah kepada kanjeng Nabi dijadikan kekasih oleh Allah. Maka supaya kita dicintai oleh Allah, kita mencintai zat yang dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus alasannya apa wae dhewe mencintai Rasul? Banyak hal. Bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki pribadi yang luar biasa. Ogak mangkelan, ogak nesunan, bahkan sifatnya begitu sabar. Sampai-sampai ketika dakwah di Thaif dikepruki warga Thaif karo krikil, karo watu, karo bandem, karo sembuara, sampai seluruh jubahnya berwarna merah kena darah, luka kabeh. Kemudian Rasulullah iku ndelik sembunyi neng sebuah kebun kurma. Di situ orang yang pertama kali menemuinya adalah Malaikat Jibril sambil nangis.
Seret. Ya Muhammad, saya sudah minta izin kepada Allah bahwa gunung Uhud itu saya akan cabut, saya akan jatuhkan ke warga Taif yang sudah memporak-porandakan dakwahmu. Sikto Jibril, kowe iki malaikat apa malaikat? Kok gak sabar sih? Sabar wae. Kulo gak terima. Masa kekasih Gusti Allah disio-sio dakwahe dibandemi watu, gak terima pokoke. Disakiti karo wong-wong niku. Kulo angsal izin kali Gusti Allah, jenengan kare asesi napa mboten? Aku moh asesi. Lah napa kok moh asesi? Ngene lho Jibril, kowe iki kok mangkelan sih? Malaikat kok gak tahan. Kepruk belas. Lah kula niku serah betah ndelok kelakuane wong Taif ngoten niku wae lho. Ngobroki panjenengan iku. Wis ngene lho. Barangkali ayah mereka tidak mendapat hidayah dari Allah, tapi saya berdoa mudah-mudahan anak mereka ada yang mendapat hidayah. Nek anake gak oleh muga-muga putune, nek gak putune muga-muga cicite, nek gak cicite muga-muga cucute. Aja bintu harokat. Gue keliru cocok. Gari-gari muga-muga nek gak cucute, muga-muga sintung siure, muga-muga debok bosok keturunan keberapa itu. Ya Allah. Jadi Rasulullah itu selalu memiliki harapan bahwa orang-orang yang benci terhadap hidayah itu karena memang belum mendapat hidayah dari Allah. Sampai suatu kali Rasulullah itu pernah nangis sebab pamannya yang bernama Abu Thalib meninggal gak gelem syahadat. Wis pak leku, wis momong aku kecili, wis seneng duwe putu, duwe ponakan aku, ben aku dilarani kui aku dibelani pak leku, ninggal gak gelem syahadat, pusing. Pripun iki Gusti? Jenengan kok gak ngekei hidayah ning pak leku? Ternyata diperingatkan oleh Allah di dalam sebuah ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Dadi oleh orane hidayah kuwi sangka ngersane Gusti Allah. Ya persis kaya awakmu lagi jatuh cinta. Awakmu sing jatuh cinta, sing mbok cintai ora cinta, ngono kuwi ya dikersane Gusti supaya awakmu ora seneng main hati. Nek wis kadung main hati keloro lho. Loro, nek wis loro akhire cit cidro. Padahal loro ati kuwi nek ngilangi ora gampang kaya putil woe ranti. Lagune Didi Kempot kuwi. Sindap sing ana rambutku iki isih bisa tak gramasi, nanging yen gramasi loro wae. Lagu kaya ngene iki terkenal ning Suriname. Aku nyanyi ning kono. Masya Allah. Jadi wong nek loro ati kuwi sing jumlahi ati kabeh siji kuwi, sebenarnya kamu dibikin sakit hati karena kamu salah dalam mencintai. Nah, awakmu salah dalam mencintai itu sebenarnya Gusti Allah cemburu pada dirimu karena hendaknya hati ini diisi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nek diisi trimano nggih, wong-wong kuwi mau gak level. Ati kuwi mau dintekne gara-gara sing ditresnani ora rumangsa. Mulane timbangane entek atimu krana kakean dipangan atine, ayo atine kuwi ndang diisi tresno kalih ngersane Gusti Allah. Carane pripun? Kathah. Kamu mengingat nikmatipun Allah satu persatu mawon.
Setunggal nikmat Islam, subhanallah. Gak setiap wong kuwi oleh hidayah. Gak setiap wong kuwi oleh apa ning jerone duwe iman percaya nek Gusti Allah niku gustine. Loh, jenengan awake dhewe kuwabe niki bersyukur mergo napa? Dikei agama tauhid terakhir sing duwe kesempurnaan dalam ajarannya. Kesempurnaannya pripun? Mulai tangi turu sampai turu meneh diatur oleh agama. Wis enek toto cok roni. Niku bersyukur nih. Diangenan. Niku setunggal nikmat iman lanis Islam. Dua, nikmat menghirup udara. Awake dhewe turu niku nggih tetep menghirup udara sing ngongkon sinten? Gusti Allah. Karena apa? Jantung kita ini sudah dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada wong keturun, jujuk-jujuk sesak. Iki wis wayahe ngono wae. Hati-hati. Kita bersyukur karena masih diberi nafas secara gratis. Bayar ya totalan jutaan malah gak enek dibayar, iso-iso bayar kan kodong. Dan sakit kalau ya. Ketiga, kita hendaklah bersyukur ternyata ciptaan Allah semuanya tidak ada yang sia-sia. Kitanya aja yang suka menyia-nyiakan. Napa ciptaane diciptakan waktu untuk belajar malah di pacaran iku sia-sia. Sing kroso. Diciptakan kamu puber untuk memahami pendewasaan. Kamu suka main hati. Harusnya Android, handphone itu bisa untuk meningkatkan level bahasa Inggris kita, bahasa Arab kita, untuk chatting. Yang sudah makan belum ya? Saya lagi di belakang, gak percaya di foto. Kayak pacari pas mangan, kurayo malah muko. Hati-hati gitu. Kirim foto gak lokasi ini. Nah, hadirin hadirat rahmatullah. Saya dulu ketika setingkat dengan sampean itu diasramakan di sebuah lembaga yang namanya Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar Jombang. Diasramakan selama 3 tahun wajib berkomunikasi bahasa Arab bahasa Inggris. Coba bayangkan, 3 tahun komunikasi bahasa Arab bahasa Inggris itu menjadi makanan sehari-hari. Jadi dalam 1 hari itu tidak kurang 5-10 kosakata kita hafalkan. Sampai-sampai kita sudah menghafal beberapa lagu yang fungsinya dari lagu tersebut adalah untuk mengidentifikasi arti dari kata-kata tersebut. Jadi tutu aneh itu ben iso keren. Ben enek tutu aneh lagu ini bahasa Inggris. Duk tek duduk duk tek duk tek duduk duk tek jal. Wes gaya ono dhewe aku tak nyanyi bahasa Inggris. Love is the word that explains how I feel for you. Bahasa Inggris itu kita tidak kuasai dalam
pelafalannya, ya, gitu. Jadi bahasa Inggris itu bukan sekedar ilmu, tapi alat untuk bicara. Berarti dia harus menjadi sebuah keterampilan, gitu. Jadi keterampilan bahasa itu hendaknya dikuasai ketika level-level kita dalam kondisi belajar semacam ini. Bisa berbentuk puisi, bisa kita mengarang cerita apa, untuk meningkatkan apa kepemilikan dalam berbahasa Inggris. Nah, itu penting. Nah, saya sendiri merasakan efek dari penguasaan bahasa Inggris, bahasa Arab ini ketika saya harus berada di beberapa bandar udara luar negeri. Bayangkan di Amsterdam 12 jam. Kuwi nek gak iso ngomong bahasa Inggris, ngomong apa coba? Amsterdam Belanda. Meneng keturun tinggalan pesawat kuwi. Akhirnya saya membangun komunikasi. Ada orang Rusia, ada orang Italia, ada orang Amerika, ada orang Meksiko. Tak cak ngomong. Where do you come from? Oh, I come, I'm musician. Terus, where do you go? Argentina, Indonesia. Oh, cerita. I'm Indonesian. Argentina rumah nih, Bali. Tak cerita no Bali. Jogja, tak cerita no Jogja. Terus setelah ngobrol setengah jam, Mas, saya mau tidur 3 jam, nanti bangunkan ya. Karena pesawatnya masih 12 jam lagi. Oh, siap. Saya tidur di situ, dia main laptop. Setelah sudah 3 jam saya dibangunkan, dia gantian tidur, 3 jam saya yang online. Kayak gitu. Untuk apa? Untuk menjaga pesawat supaya enggak ketinggalan. Coba rolas jam ini, nunggu rolas jam. Ngawas makut sampean. Teko petugas derek tangklet. Excuse me, what do you say? Derek tangklet, jurusan dan Indonesia pun tinggi. Indonesia, can you speak English? Pulang buat tenung, buat dua dah. Buyar dia. Isa. Petugasnya langsung semaput. Aduh. Iki enak bang. Jadi, kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, itu menaikkan level ketika kamu berada di luar negeri. Kemampuan berbahasa Arab, itu akan lebih bisa mengerti makna-makna Quran hadis. Bayangkan Al-Quran itu rata-rata memiliki makna ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang berkenaan dengan alam sekitarnya. Dicontohkan dalam surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran bagi umat yang mau siapa ulul albab? Ulul albab dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban. Ulul albab itu sapa? Ternyata ulul albab adalah orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, geletaan, jeketang, mekungkung, mekokoh. Hanya ingat Allah dan mau berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, coba. Jadi tugasnya cuma dua, ingat Allah dalam segala kondisi, kemudian berpikir tentang penciptaan makhluknya Allah. Kemudian dia menemukan keajaiban, kemudian memuji kepada Allah. Ya Allah, ternyata engkau menciptakan makhluk ini tidak ada yang sia-sia ya Allah. Maka selamatkan kami dari siksa api neraka. Contoh makhluk sing gak sia-sia yaitu nyamuk. Goro-goro nyamuk berdiri pabrik Sovel, setuju? Goro-goro nyamuk berdiri pabrik Baygon, setuju? Goro-goro nyamuk
autan, tapi tiga roda, kingkong, apa boleh, sapi, kerbau, merek-merek itu semuanya dalam rangka mengobati nyamuk, belinya obat nyamuk, padahal nyamuk ora sakit, kok yo di obat. Allah sendiri membuat statement di dalam Al-Quran berkenaan dengan nyamuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan memberi perumpamaan untuk kalian berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Apa yang lebih kecil? Pangu, kur, liso, tumo, gurem. Iku kewane sampean kok kuwenal kabeh korban kok biru. Tinggi bah. Tinggi manggone ning kasur ya Allah. Tapi ternyata nyamuk ini, gara-gara nyamuk berdiri pabrik-pabrik obat nyamuk, berdiri para karyawan bisa gajian, menghidupi keluarganya gara-gara gajian dari perusahaan pabrik obat nyamuk. Ya apa enggak? Coba Gusti Allah memberi sebuah maklumat, nyamuk satunya. Ya Gusti, bunuh diri masal, siap, trek. Apa yang terjadi? Obat nyamuk kukut pabrik bangkrut. Karyawan PHK, ora oleh gaji, anake kaliren goro-goro nyamuk. Tuh. Itu baru nyamuk, belum tikus, ada racun tikus. Boso tikus diracun, boso nyamuk diubah. Salah istilah itu. Tumbas obat nyamuk, lah nyamuk apa ngelur? Langsung aja muni obat nyamuk sovel, autan, ngoten mawon nggih. Tapi kemarin waktu saya ngaji di wilayah Putat, Pak Lurah membuat maklumat kepada warganya. Wahai Bapak Ibu, timbangane sampean plempoken karo keluk baygon, sebaiknya sampean tandur serai. Godong serai niku sampean rajang, sampean deleh noning pojokan omah sampean, mampu seri nyamuk kabur kabeh. Padahal engko nek misale godong serene kuwi entek ya kenek lah nggih bumbu soto. Nah, ternyata apa? Ternyata nyamuk itu tidak tahan dengan godong serai. Nah, sampean tahan, sehat berarti. Tapi wali aneh. Kita ketika nyumet obat nyamuk, keluk yang beluk ning awake dhewe, awake dhewe sing mengi. Nyamuke tetep sehat. Hati-hati. Ya kan. Jadi murah meriah dengan cara itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi suri tauladan bagi kita. Dalam berkehidupan, berkeluarga, bersosial, bermasyarakat, subhanallah, layak diacungi jempol. Karena memang apa? Rasulullah makhluk terbaik dunia akhirat. Kok iso? Iya, karena diutus keri dewe, diciptakan pertama kali. Coba, diciptakan pertama kali sebagai ikon makhluk terbaiknya Allah, kemudian muncullah makhluk-makhluk setelahnya. Jadi malaikat-malaikat, jin-jin, manusia-manusia, seluruh alam semesta ini diciptakan karena beralasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musli ala Muhammad. Kumpangi sing nutuk sing apik lho. Hayyul hadi bi ajmal dzikra. Yeah.
di beberapa negara. Yang paling berkesan yaitu saat saya singgah di negeri Suriname. Suriname itu letaknya bersebelahan dengan Brazil. Lokasinya berada di benua Amerika Selatan. Jadi kulonnya, baratnya Ka'bah. Tapi anehnya, orang-orang di sana menghadapi sholat yang berlawanan arahnya. Ada yang sholat menghadap barat, ada yang menghadap ke timur. Dan mereka rukun podo-podo duwe jamaah. Kok iso? Ternyata selidik punya selidik, para orang-orang Jawa yang diangkut ke sana itu ngugemi omongane bae le nek sholat madhep kulon, padahal Suriname kulone Ka'bah. Jadi rada bingung kulo. Bahkan di sana ada dua masjid saling berhadapan sholati ungkur-ungkuran. Ngeluki rukun nih ora tukaran. Andek noneng Indonesia. Podo madep mulone kok si eker ekeran isin karo wong suri namun. Kok bisa? Ya, karena menghadap ke barat, ngikuti madhab lama mereka, omongin baik nek sholat kon madep mulon, padahal arah kiblatnya yang benar itu menuju timur, serong sedikit ke utara. Bayangkan. Jadi sudah 70% menghadap ke kiblat yang benar, 30% moh ngalih. Moh aku jalani baik ngono. Wis manut ya. Karena memang pemahaman agama di sana subhanallah perlu kita bina. Dan saya sendiri diwajibkan ceramah di sana selama 3 minggu harus menggunakan bahasa Jawa ngoko persis koyo siaran pojok kampung. Enek diingi wong wedok numpak motor ketibanan umate bodoh. Dadi bahasane kudu gak oleh krama inggil, gak oleh krama halus. Karena apa? Karena komunikasi mereka biasa menggunakan bahasa Jawa ngoko. Dan itu menjadi sebuah masalah. Kok bisa? Ya. Waktu itu saya ngomong, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, awak dhewe dadi wong Islam iku kabeh masalah wis enek solusine. Dadi awake dhewe gak usah gawe masalah. Wong-wong padha guyu kabeh. Sampeyan padha guyu nyapa, Pak Ustaz? Ojo ngomong masalah, Pak Ustaz. Lah, masalah yang kene kuwi artine bumbu masak. Dadi semakin banyak masalah semakin gurih. Dadi masalah niku nama merek Masago yang sudah identik dengan bahasa mereka, tumbas masalah berarti didoli bumbu masak. Beto nang Indonesia kok tumbas masalah ya diantemi. Jadi ternyata di sana sudah ada bahasa-bahasa Jawa yang sudah berlainan maknanya. Masalah jadi bumbu masak. Montor roda 4. Montor ini ternyata mobil. Awak dhewe ngomong mobil, mobile, Android, HP. Bahkan saya disuguhi, Pak Ustaz, iku ndak di makam iku pacitan iku. Kon mangan pacitan sak teleng-teleng iki. Ternyata pacitan itu sebutan untuk snack. Snack kota itu sebutannya pacitan. Niku Pak Ustaz gudangane dicicipi, kon mak nyicipi sak gudangan. Gudangan itu ternyata urap. Paham urap ya? Iku lho urap-urap itu, panganan urap. Ya Allah. Jadi banyak bahasa-bahasa yang sekiranya membuat saya berpikir ulang. Oh. Nah, dan di sana itu rasanya seperti tinggal di Indonesia karena memang penduduk aslinya diangkut dari sini sejumlah 70 ribu orang. Perjalanan naik kapal itu membutuhkan waktu 7 bulan. Sekarang menggunakan pesawat membutuhkan waktu 36 jam. Jadi ke sini ke Amsterdam 12 jam, transit dulu 12 jam. Baru naik lagi menuju Suriname 12 jam. Anehnya lagi, ketika kita sudah mendarat di Suriname, ketika pilotnya sudah selesai mendarat dengan baik, seluruh penumpang ngadep keplok tangan. Aku yang berumur, ngapa keplok tangan? Akhirnya ada cerita bahwa beberapa tahun sebelumnya ada seorang pilot yang ngerimin dadak nih ban ngarep patah sehingga nabrak wit kobong, seluruh penumpang meninggal.
Nah, sebagai sebuah apresiasi, pilot mendarat dengan baik, keplok tangan. Oh, ngono. Jadi jenengan digoceng sapa wae kok mendarat dengan bagus? Keplok tangan. Tapi sebenarnya ini mak ngering dua tak ngono kaya oh gue bukan gegere. Nyapa kok ngebut? Nyamuk ngono kaya. Gaya alasan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu di Suriname. Di Malaysia di tahun 2016 saya menemui sebuah pondok pesantren di tengah hutan. Santrinya seluruh preman, pengguna narkoba. Pengguna narkoba nyantri, sangar tuh. Dan ini pengguna narkoba penjara, tambah dadi. Wong pemasok ya enek kok. Nek kono mboten. Ya Allah, mondok. Tato ini sak kujur awak wonten. Akhirnya piyambake niku, santri sejumlah 200 niku. Biasane mendem karo sabu-sabu, karo narkoba, sakniki mendem karo Gusti Allah. Kula mboten nginten. Bakto subuh, mereka wiridan la ilaha illallah. Selesainya kapan? Setengah dua, duhur. Dan itu tidak ada rasa capek karena hatinya sudah cinta kepada Allah. Jadi waktu yang lama itu bagi mereka menjadi singkat. Kaya awakku pas apel ngono kan. Gayane Pak Ustaz iki. Iya sampean kene tak konangi apel kan. Eh kok yo ro jam 09 yo. Aku nyuwun pamit yo. Eh padahal babuse rong jam setengah. Ngono kaya-kaya sedelu. Itu karena disertai rasa cinta. Tapi nek disertai rasa pegel elah. Musuhnya seliwer 5 detik, set mangkele tegawa neng omah 5 dino 5 bengi. Ya kok gak? Bah, ketemu mantanku ngonceng cewek anyar, mengkap. Padahal ketemu gur 5 detik, rane berjam-jam. Iku mergano disertai rasa pegel. Berarti apa? Ada hukum relativitas. Relatif, kamu menganggap 2,5 jam itu singkat ketika bertemu dengan yang dikasihi. Kamu merasa lama ketemu 5 detik dengan musuh yang engkau benci. Mulane dalam ilmu fisika dipraktekno. Dalam ilmu fisika dikatakan bahwa sebuah tekanan berbanding lurus dengan gaya. Mulane nek uripmu kakean tertekan kuwi mergane awakmu kakean. WKWK land ya. Negara WKWK ya Indonesia itu ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi saya ingin dari lulusan anak-anak sini nanti akan muncul dai ambasador tingkat internasional. Amin. Yang tidak hanya memahami Al-Qur'an, tidak memahami hadis, tapi juga pintar berkomunikasi bahasa Inggris, bahasa Arab. Amin. Karena di kancah internasional itu ya wong pinter-pinter sing ngomong ngoten iku sing di jokno, ora sing plegak-plegu. Komunikasi bahasa Inggris bahasa Arabnya harus maksimal. Kalau kurang mantep, ayo kursus nang pare misalkan 6 bulan, dimatengin komunikasi bahasa Inggris. Supaya apa? Kamu mampu menjelaskan ke kancah dunia internasional bahwa Islam Indonesia itu Islam rahmatan lil alamin, bukan sing radikal, ayo bunuh, ayo kafir, ayo musyrik. Ayo bintang medeni. Kita harus dakwah dengan penuh apa rasa cinta, dengan menyampaikan dengan penuh rasa cinta, dengan menggunakan bahasa masyarakat sekitar. Nek neng Inggris selama ini guna bahasa Inggris. Ngoten. Ambek wong Inggris dari tangkrut mah sampean bule ndi. Karo mai bule anu, bule kae. Jangan sampai ya. Jadi komunikasi bahasa Inggris, bahasa Arab itu penting. Hadirin hadirat rahmatullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi suri tauladan kita, maka hendaknya kita harus membaca sejarah biografi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap-sikap beliau dalam bertutur kata, dalam bertindak, semuanya disertai rasa cinta. Sayang nengok mati saestu. Bahkan kepada istrinya saja tidak pernah memarahi, tapi mencintai. Seneng royoan, salah nek awake dhewe kan royoan bener. Dene WA semengi gak kelem balas,
malah batang semuanya. Ngamuk-ngamuk esu eh. PPR kurung tak kerja nong ini. Yo kono ki salahmu, yo salahmu ya. Roro apa royoan bener nyalahne wong liya. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah suatu malam Siti Aisyah istrinya tidur digugah, dik kayak kopi jajal, gawe kopi ngantuk-ngantuk, gula kleru jiko uyah. Sak sendok diudek karo kopi pahit campur asin disukuni Rasulullah. Ketika Rasulullah nyeruput, apa yang terjadi? Wow, asin. Rasulullah langsung bilang, "Ya Allah Aisyah, baru kali ini kopi ternikmat yang pernah kau buat. Milo, cius. Jiko seruput seleguk, gaber-gaber." Aisyah, ngapunten Rasul, kula mau salah jiko. Kula kudune kula malah uyah. Oga aku sing jaluk sepuro, iki salahku mergano ngongkon awakmu ngantuk. Salahku lho, salahku. Salahku lho, salahku. Royoan. Tuh, sing gawe harmonis ini. Mulane kakung-kakung nek sampean iku pengen dadi waline Gusti Allah, jadilah pemuda yang menghargai wanita. Sak cerewet-cerewet e wong wedok, kuwi ngono nek awakmu meneng malah dadi waline Gusti Allah. Allahumma. Tapi ngomel kok mbok bales, kowe gak sido dadi wali. Dadi wali ulo itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena memang wanita itu tercipta dari Hawa. Makane lambene rodok cerah. Walanan tercipta sangko Adam Ming. Kok sampe wong wedok ming sampean kok bales? Oh, berarti awakmu lambe. Pas wong wedok ngene iki sampean meneng. Oh. Ya wis dik salahku. Ngono ae wis to. Engko lak meneng. Pak Ustaz ki kok iso-iso ae. Yo iso ngono kuwi. Nah, maka dari itu Rasulullah sudah memberi contoh dalam hal berkeluarga, dalam hal bermasyarakat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nantos dumateng tiyang Yahudi sing ngidoni ben esuk. Ben subuh iku Rasulullah iku didoni saka omahe tingkat musuhe, mboten musuhe, tanggane. Mak plenok ning pundake. Najis to. Wong itu urung sikatan ambune badhek, balik meneh salin klambi. Mak plenok maneh. Suatu hari Rasulullah lewat mriku. Nunggu kok gak enek mak plenok. Di manakah mak plenok? Apakah mak plenok sakit? Sampai seperti itu Rasulullah. Akhirnya sehabis subuh, eh sahabatku wiro tonggoku kae lah sing main tingkat kae. Mboten Rasulullah ten apa? Batine kok gak makrena. Akhire piambae datang wonten daleme makrena. Lunun, monggo dibuka lawange ngambil istrine. Matur sisinten. Makrena wonten. Kok kamu ngomong. Garwane wonten. Sakit Rasul di kamar kemulan iku lara niku ngapunten ilate gedine sak ulek-ulek. Oh ini ya. Kae sami kebatan. Ngapa meneh ngomong mangap kene kaya ulek sak ulek-ulek ya Allah. Boso ngoten Rasulullah masuk ditangleti. Mas, sampean sakit to? Uwisin wong iki kene esuk mesti maklenok. Uwisin. Buat lunggu. Sampe pengen mari. Bisa ngomong ora? Enggak bisa ngomong. Ditoni Rasulullah ping telu, ilate balik kempes, balik semula iso ngomong. Alhamdulillah. Misalnya Rasulullah rada gregetan kira-kira ngidoni ping 10 no, ilate cowil sak kula kobra. Saking kempes. Balik normal terus akhirnya wong niku wau oleh hidayah saking ngersane Gusti. Allah. Coba nek awake dhewe enek sing mak plenok ning awake dhewe ku ndak. Oh matahu. Kenapa nggih? Tapi Rasulullah enggak. Ya Allah. Inilah yang membedakan kita. Gak mesti kono nabi waktu mate, umat iki yo sedikit banyak rada niru sak iti-iti lah, aja terus enek MAT MU ngono kuwi. Ah. Ya Allah, kan. Apa mana ketambahan PICEK? Wow,
wis ngeri meneh niku. Metu kan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Rasulullah itu memberi suri tauladan kepada kita dengan gaya berkehidupannya yang semacam itu. Itu patutlah kita tiru dalam hal dalam arti kesabaran hatinya untuk tidak menyakiti tetangga. Bahkan itu diikuti oleh gaya hidupnya Hasan Al-Basri. Hasan Basri itu pernah suatu kali urunan duit tuku omah tingkat. Kebetulan di Kopyok jatai Hasan Basri omah sing isor. Sing dua omah wong Yahudi. Gaya berkehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hendaklah kita baca biografinya. Kita sering hatam novel ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, assalamualaikum. Calon imam dilala jenenge Imam Fahru Rozi. I feel I'm in love. Tapi tidak menyempatkan diri untuk membaca biografi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus punya waktu untuk membaca buku maupun sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai kecil sampai beliau wafat. Maka orang-orang yang peduli dengan kisah-kisah yang menginspirasinya sedikit banyak akan termotivasi dalam hidupnya. Gitu. Termasuk sampean menuntut ilmu ini
untuk menuju tangga kesuksesan, hendaklah ada tirakatan tadi. Tirakatnya apa? Monggo, apakah sregep sinau? Lah, sampean sregep Mobile Legend. Waduh, setengah kuwi no virusan. Bahaya nih. Sar, ada yang kemarin meninggal gara-gara otaknya sudah tidak bisa berfungsi untuk memiliki oksigen, sehingga dia kejang-kejang meninggal di tempat. Temennya yang nyuting gara-gara semalam suntuk dia main Mobile Legend, lupa untuk minum, lupa untuk istirahat, akhirnya tubuhnya gak kuat, otaknya sekarat, meninggal gara-gara permainan Mobile Legend. Hati-hati. Maka dari itu, sekarang virusnya bukan sabu-sabu, tapi virusnya sekarang game online. Hati-hati. Saya gak ingin kalian semua menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia seperti itu. Justru harusnya menghabiskan waktu untuk thalabul ilmi, salah satunya membaca biografi Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya muncul rasa cinta. Kalau sudah muncul rasa cinta, nanti sedikit banyak sikap kita akan seperti beliau. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya harap kedepannya kalian semua menjadi orang sukses, tapi juga memiliki kekhususan yang kalian miliki. Misalkan salah satunya duwe sregep wudu, senang duha, senang tahajud. Nanti nasibnya beda dengan yang lain. Wis, pokoknya. Maka dari itu, daripada kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, sebaiknya kita menghabiskan waktu masa muda untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu mendoakan para guru, para ustadznya, para kiainya, supaya mendapat limpahan ilmunya. Allahumma amin. Nek wis oleh limpahan ilmunya, oleh ridhonya, gampang ke depannya, insyaallah masa depan cerah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekiranya matahari sudah hampir memanas ya, kita berdoa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu kathi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa kakek nenek kami, dosa saudara-saudari kami, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan Engkau panjangkan umur kami, Engkau berikan keberkahan dalam rezeki kami, Engkau berikan kemanfaatan dalam ilmu kami, Engkau berikan kami ilmu yang selalu bermanfaat untuk selalu taat kepada-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari rasa suka terhadap maksiat terhadap-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami dari sifat malas, dari sifat menganggur, dari sifat segala yang membuat Engkau tidak suka, ya Allah. Dan jadikan kami untuk mencintai Nabi-Mu, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah tahu wajahnya, belum pernah tahu tutur katanya, namun kami mempercayai dan beriman kepadanya. Maka dari itu, ya Allah, jangan Engkau halangin pertemuan kami di akhirat kelak, ya Allah, sehingga kami semua bisa mengucapkan salam kepadanya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sungguh indah pertemuan kami dengannya, ya Allah, dan kami bersama-sama masuk ke dalam surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, amal kami masih sangat sedikit sekali, namun kami tidak kuasa berada di dalam api neraka. Kami tidak layak di dalam surga. Namun ya Allah, berilah kami rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, sehingga Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau izinkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada kami, sehingga kami termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surga-Mu bersama-sama.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mudah-mudahan kami semuanya ini, Ya Allah, mendapatkan ilmu yang penuh barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu menunjukkan dalam kebenaran dan kebaikan, bukan ilmu yang mengajak kepada kebatilan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kedamaian dalam hidup kami, kedamaian dalam negeri kami, kedamaian dalam seluruh kehidupan kami. Izinkan kami untuk selalu cinta dan rindu kepadamu, Ya Allah, sehingga kami selalu sholat tepat waktu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kaki kami mudah untuk melangkah menuju masjid sebelum kaki kami terikat di dalam api neraka. Jadikanlah tangan kami mudah memberi kepada orang-orang yang membutuhkan sebelum tangan kami terikat dengan api neraka. Jadikanlah lisan kami dan mata kami mudah untuk membaca kitab suci-Mu, Ya Allah, sebelum mulut dan mata kami tertusuk duri tajam dengan api neraka. Mudahkanlah telinga kami mendengarkan hal-hal yang baik sebelum telinga kami tertusuk duri tajam dengan api neraka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, akhirlah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Jangan akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kemudahan dalam mulut kami untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, sehingga kami mendapatkan nikmat kubur, bukan malah azab kubur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudah-mudahan kami semuanya ini, Ya Allah, bahagia dan selalu taat kepadamu di dunia dan akhirat. Jangan engkau jadikan kami orang-orang yang suka melakukan maksiat-maksiat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, cintakanlah hati kami kepadamu melalui cinta kepada Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami termasuk golongan orang-orang yang selalu diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sekiranya di sini ada seorang wali yang ikut mengamini doa-doa kami, maka izinkan wali tersebut untuk memanggil kami yang masih berada di dasaran api neraka sebab dosa dan kesalahan kami, sehingga kami tertolong mendapat syafaatnya wali tersebut, sehingga kami semuanya masuk ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mekaten kula wekan saged kula aturaken mugi-mugi wonten faedah lan manfaatipun. Kirang langkung nyuwun ngapunten banget sami wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Ya Allah, balik ke tempat semula.